Iya. Tahan, Pak. Kamera depan. Kamera depan, Pak. Mas. Akan pengamanan atas penegahan barang-barang narkotika. Di sini ada 8 kasus, 4 kami cegah dari barang kiriman, 4 kasus kami cegah dari penumpang. Jumlah barang buktinya itu sekitar 8 kg lebih, ya, di mana untuk metabelamin, kemudian ada 3.000 butir dari ekstasi. Dan dari total 8 kasus yang kami lakukan penegahan, kami bisa melakukan penangkapan atas 10 orang. Yang agak unik dalam kasus kali ini adalah yang pada umumnya kita dalam tahun-tahun ini atau tahun sebelumnya kita juga banyak melakukan penegahan untuk warga negara Indonesia, warga negara Malaysia, Cina, dan mungkin beberapa dari Afrika. Saat ini ada satu warga negara Spanyol yang juga menjadi kurir. Ya, dalam kasus narkotika ini dia ada membawa metamfetamin yang berkolaborasi dengan warga negara dari Iran. Modus-modusnya sih sebenarnya nggak banyak berbeda dengan modus-modus yang lama, tetapi memang di sini ada satu yang dengan teman-teman Polres ada satu modus yang kita lakukan penegahan di Bandung. Mereka itu menyiapkan barang-barang apa namanya sabu cair yang memang akan mereka proses untuk kemudian dijadikan bentuk kristal.